Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan coba jalan ke daerah Tarumajaya. Ada tempat wisata Jembatan Cinta. Diikuti ya. Kita naik motor sama dengan tim Harvard Family. Kita naik motor guys, sama dengan Nada, Ibu Julia. Ini kita berangkat dari Babelan, Desa Kedung Pengawas. Dari petanya sekitar 40 menit. Nanti kita rekam selama perjalanan ya. Ikuti terus guys. Kita sudah sampai di area Jembatan Cinta. Terima kasih ya. Nanti kita lihat situasi wisatanya kayak gimana ya.
harus ikuti. Jepen. Ini di shoot dari atas jembatan Cinta, cukup tinggi juga ya guys, cukup tinggi. Di sana mangrove ya, kita lihat nanti kita ke arah sana ya. Ada banyak kapal-kapal kalau menyeberang. Ini kita naik perahu menuju ke Pulau Jingkem. Biaya naik perahunya Rp25.000 pulang pergi per orang ya. Jadi nanti diantar dan dijemput ke Pulau Jingkem. Bismillahirrahmanirrahim. Kita naik dari sana. Banyak sih di sini yang menawarkan untuk naik kapal. Nah, ini suara, agak berisik nanti ya. Ibunya, ada.
kawasan hutan bakau. Ya, di sebelah kiri kita ini kawasan hutan bakau daerah Bekasi. Ya, Bekasi punya tempat wisata yang sangat bagus. Seperti di film-film, guys. Udah mau sampai ke Pulau Jingkem daerah Bekasi. Ini ada pos tiket 5.000. Ada tempat-tempat makan di situ. Nah, ini ada Sungai Jingkem. Ya. Disebutnya sebagai Sungai Jingkem Sembilangan. Sembilangan. Ada toilet umum. Ya. Ada tempat-tempat makan di sini. Jadi jajan-jajan, ngopi-ngopi sudah ada di sini. Sambil menyusuri area hutan bakau di atas jembatan bambu, kita sambil menikmati pemandangan dan makan snack, juga minum-minum kopi dan juga lain sebagainya. Ya, kita sudah sampai di daerah Sungai Jingkem. Kita turun di sini. Ya, kita sudah sampai di Sungai Jingkem. Ya, tulisannya nih, I love Sungai Jingkem, ya. Dengan mencintai wisata di daerah Indonesia, kita juga ikut melestarikan, ikut menyumbang untuk kelestarian daerah sini, ya. Dengan tetap menjaga kebersihan di daerah sini, ya, supaya hutan-hutan bakau ini yang sudah tinggi-tinggi ini dapat terjaga dengan baik, menjaga ekosistem di lingkungan sini, insya Allah. Kita menyusuri jembatan di daerah Sungai Jingkem. Banyak tempat-tempat makan, guys. Tadi masuk sini dapat tiket, masuknya per orang 5.000. Ada tempat bermain anak juga. Odong-odong gitu. Makanannya juga banyak, bervariasi. Terjangkau sih, ya, untuk wisata alam di daerah dekat Jakarta. Ya, mungkin yang ingin cari referensi daripada ke puncak macet, nah, ke daerah sini aja nih. Tempatnya bagus, insya Allah. Biayanya terjangkau, makanannya banyak, orang-orangnya ramah. Ya, teman-teman sekalian, tadi kita masuk ke wisata Jembatan Cinta. Tadi saya total bayar 10.000 karena saya menggunakan motor. Parkir motornya 5.000 dan per orangnya 2.500. Tadi bayar total 10.000. Lalu menaiki
perahu ya. Menaiki perahu tadi satu orangnya 25.000, kamar bertiga 75.000. Nah, tiket masuk ke Sungai Jingkem 5.000. Ya anak kecil nggak, karena mungkin anak saya dihitungnya masih di bawah 5 tahun. Jadi yang dikenakan biaya 2 orang. Ya 10.000 totalnya.